dan menu pertama yang kita uh, terima kita yang disajikan kepada kita yaitu bertajuk bertelogia di era postmodern. Secara khusus kita membaca mengenai seperti apa wajah teolog-teolog pada permulaan abad 21 ini dan seperti apa pula wajah gereja pada permulaan abad 21 karena Wajah gereja sangat banyak dipengaruhi oleh wajah teolog, wajah para pelayan gereja, wajah pemimpin gereja, wajah para pendeta gereja, memengaruhi wajah gereja, dan wajah gereja semestinya memengaruhi wajah dunia. Tetapi boleh jadi terbalik bahwa wajah dunia. Lebih banyak menguasai sehingga menjadi wajah gereja, dan wajah gereja ini tidak banyak dipengaruhi oleh wajah seorang teolog. Pada waktu saya bicara soal wajah ini, ini satu indikasi, satu hal yang menerangkan identitas bahwa identitas gereja ini semestinya akan banyak dipengaruhi oleh identitas pelayan gereja, hamba Tuhan, teolog-teolog. Maka itu identitas seorang hamba Tuhan adalah pada firman Tuhan. Sekali lagi, identitas seorang hamba Tuhan itu pada firman Tuhan. Pada pemikirannya tentang firman Tuhan yang semestinya terbaca pada wajah gereja. Dan wajah gereja ini harusnya akan menjadi mempengaruhi wajah dunia. Itu yang dimengerti menjadi garam dan terang dunia. Nah, dalam kenyataannya kita menyimak pokok bahasan pertama ini seperti apa berteologi pada era pasca sarjana pasca modern postmodern yang sedang berlaku ini kita awali dengan membaca teks Alkitab 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 demikian firman Tuhan Bapak Ibu Kondisi gereja pada masa kini sama dengan yang digambarkan oleh Rasul Paulus pada masa dahulu. Pada masa Rasul Paulus menulis 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, Bapak Ibu, teks ini seperti inilah wajah gereja pada era para rasul. Pada masa Timotius dan warna hijau tulisan yang saya berikan warna hijau ini ini pun merupakan wajah gereja masa kini. Sorry, sarkastis menyampaikan dan saya harap Bapak Ibu tergoncang imannya malam hari ini supaya uh, segera terbuka untuk melihat keseriusan kondisi dunia yang sangat-sangat menyedihkan, ya supaya kita belajar dalam program pasca sarjana ini bukan belajar dengan tanpa beban, tapi belajar dengan memikul beban berat, ya kenapa? we are facing kita menghadapi satu pemandangan yang berseberangan dengan pemandangan Tuhan dan pandangan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, yang sehat nggak mau lagi loh. Ini sesuatu yang sedang terjadi sekarang juga, tidak hanya pada era Paulus dan Timotius, mau mencari yang 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 bak yang yang apa yang, yang hebat hebat yang luar biasa itu yang sering dicari tapi sakit ajaran ajaran yang hebat apa yang mantap mantap tetapi tidak sehat dan itu yang sedang dicari oleh sejumlah warga gereja oleh sejumlah sejumlah uh, de organisasi gereja tidak semua tapi saya bisa menyampaikan sejumlah referensi mengenai hal ini. Bapak Ibu. Ya, mereka lebih suka mencari hal-hal yang hebat-hebat, yang mantap-mantap tapi bukan sehat. Ya, itu dengan caranya mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan buku-buku yang apa? Hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ini lebih ke audience. Ini juga tantangan para pendeta yang lebih menyenangkan audiens, lebih menyenangkan jemaat. Lebih mengatur bahan-bahan khotbah, bahan-bahan pengajarannya demi memenuhi keperluan atau kebutuhan apa yang menjadi trendy, apa yang menjadi uh, keperluan jemaat, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi apa yang menjadi, menjadi keperluan jemaat sehingga jemaat bisa matching, khotbah pendeta dengan kehidupan jemaat itu matching cocok sesuai ya karena disesuaikan-sesuaikan. Ini cocok-cocokkan. Nah, inilah yang menjadi kebiasaan orang dulu mencari pengajar-pengajar yang menyenangkan yang membuat mereka happy, senang. Ya, apalagi dengan syarat dan hiburan atau entertainment. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini firman Allah, bukan kebohongan Paulus ini. Ini fakta. Paulus membicarakan hal yang pernah terjadi pada zamannya, di mana orang lebih cenderung terbuka kepada hal-hal yang tidak benar, yang namanya mitos-mitos atau mitologi, yang tidak betul-betul benar, yang tidak betul-betul benar dari Tuhan, tapi yang apa kata dunia, apa kata dunia, yang sedang trendy, yang sedang populer, dan itulah yang sedang diminati oleh orang pada masa Paulus. Dan juga saya mencermati hal ini pun sedang terjadi pada masa kini. Di mana orang lebih banyak mengkonsumsi hal-hal, bukan soal benarnya, tapi baiknya. Maka ada, ada pernyataan, Pak yang paling penting, Pak, bukan soal benarnya, Pak. Yang penting baik. It's good for me. Bukan lagi soal benar, kebenaran. Untuk apa benar, Pak? Tapi kalau nggak berguna untuk saya. Untuk apa kebenaran kalau tidak berarti bagi hidup saya? Maka yang paling penting bagi saya, kebaikan. Mari kotbalah yang baik-baik, hiduplah yang baik. Dan itu yang sedang kita hadapi pada permulaan abad 21 ini. Selanjutnya, Nehemia pasal 1 ayat 3 sampai 4. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercelah, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Saya rindu kalimat-kalimat ini menjadi kalimat-kalimat kita untuk masa kini. Tidak hanya Paulus, bukan hanya Paulus yang menggumuli samannya, spirit samannya, keadaannya, masyarakat waktu itu, kondisi keadaan dunia waktu itu. Tetapi ternyata juga pada zaman perjanjian lama ada seorang nabi, ada seorang yang bernama Nehemia yang yang menggumuli zamannya juga. Waktu mereka pulang dari pembuangan dari Babel, mereka melihat dan mengetahui dan melihat keadaan tembok Yerusalem itu keadaan yang betul-betul mengenaskan, yaitu kesukaran besar orang-orang yang masih tinggal yang ada di yang tidak diangkut ke pembuangan tapi masih ada Yerusalem mereka adalah orang-orang yang dalam kesusahan kesukaran yang besar dan mereka dalam keadaan tercelah. apa salah satu indikasinya tembok Yerusalem terbongkar apa artinya nationnya secara bangsa secara community itu keamanannya rapuh dan boleh dikata hampir hilang satu entitas, satu nation, satu komunitas hilang. Itu yang diindikasikan dengan tembok Yerusalem yang telah terbongkar, pintu gerbangnya pun telah terbakar. Apa artinya? Tidak ada lagi tempat uh, letaknya kebenaran. Karena di pintu gerbang itulah pemberitaan kebenaran, pengumuman dan apapun di sanalah. kebenaran apapun yang disampaikan pada umat itu akan disampaikan pada di pintu gerbang dan pintu gerbangnya pun sudah telah, telah terbakar. Itu satu kondisi jam, satu kondisi bangsa yang betul-betul dalam keadaan tercelah. Nah, kita memikirkan hal ini untuk masa kini, masa lalu Nehemia, Nehemia dan masa lalu juga setelah itu pada pada era setelah Tuhan Yesus Kristus, masa Rasul Paulus dan Rasul Paulus pun mencermati keadaan masyarakat waktu itu dalam keadaan yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. And now kita pun berhadapan dengan dunia dan gereja di mana kita dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berkabung. Hanya dengan dengan hati yang berkabung kita benar-benar belajar, akan belajar sungguh-sungguh. Ya. Yeah kita akan mari kita belajar bertelogia dengan dengan sambil berkabung mari kita belajar berteologi sambil memikul salib sambil bergumul karena melihat keadaan dunia sekarang tercelah ya boleh saja apa yang sedang di di perjuangkan oleh Jokowi dengan kemajuan dengan bagaimana bertahan keadaan ekonomi Indonesia bertahan di masa pandemik ini, sekaligus meneruskan pembangunan infrastruktur, ya itu semua hanya menyangkut kemaslahatan atau kesejahteraan umat. Tetapi kebenaran yang kita bahas ini bukan hanya sejauh kesejahteraan, tapi menyangkut keselamatan umat. Ya, keselamatan umat bukan saya sejauh kesejahteraan, tapi keselamatan umat ini yang sangat mendasar, dan dunia di mana kita tinggal sekarang, dunia di mana kita sedang bertelogia, ya dengan baik-baik. Dunia di mana kita sekarang sedang bertelogia, sedang dalam keadaan tercelah, terbakar di hadapan Allah. Dalam terang firman Allah, dalam terang kebenaran Alkitab, membaca keadaan dunia sekarang, maka kita boleh berkata dunia sekarang dalam keadaan tercelah nanti saya beritahu setelah ini dalam faktor-faktor apa saja ia memberi indikasi bahwa dunia sedang dalam keadaan tercelah ya mari kita lanjut saya sudah jelaskan ini seperti Nehemia yang sedang yang menangis ya dan berkabung karena umat Tuhan dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan yang tercela, karena tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar, demikian semestinya semua pelayan Tuhan, pelayan gereja, hamba Tuhan, para teolog, para dosen teologi harus menangis dan berkabung now karena gereja sedang karena gereja telah berubah dan sedang berubah dan saya mengatakan gereja sedang menjadi serupa dengan dunia. Bukan dunia yang menyerupai gereja. Tetapi gereja yang menyerupai dunia. Tragis. Bukan dunia yang menggaram, bukan gereja yang menggarami dunia dengan Injilnya, tetapi dunialah yang sedang menggarami gereja dengan garamnya dunia. Nah, mungkin Bapak Ibu belum begitu terpukul dengan pernyataan saya ini, karena belum mengetahui sejumlah sejumlah data atau ya bukti bahwa bahwa gereja sudah menjadi serupa dunia sudah berubah ya berubah naturnya memang kita sangat bersyukur masih bersyukur dengan sejumlah gereja secara denominasional, gereja lokal yang masih sehat. Tapi tidak bisa dipungkiri. Secara general, secara umum, gereja telah berubah. Banyak gereja telah berubah. Bapak Ibu. Dan itu saya tuangkan dalam buku saya yang saya tulis dan terbitkan tahun 2017. Judul bukunya teologi reformasi, sorry, teologi reformasi gereja abad 21. Bapak perhatikan subjudulnya, gereja menjadi serupa dunia. Gereja menjadi serupa dengan dunia. Dalam buku ini saya menyampaikan sejumlah argumentasi. Tidak hanya pada abad 16, bagaimana gereja diduniawikan, sehingga Tuhan memakai Martin Luther dan para reformator lainnya untuk membersihkan gereja dari pengaruh-pengaruh pengaruh duniawi. Dan pada abad 21 ini, gereja pun sedang diduniawikan, maka Tuhan sedang memakai memakai gereja-gereja yang sehat untuk mengembalikan, untuk membersihkan gereja-gereja yang sedang diduniawisasikan, diduniawikan. Nah, Bapak-Ibu, kekristenan sedang jatuh. Saya harap Bapak Ibu mencermati hal ini secara kritis. Saya menyatakan bahwa kekristenan sedang jatuh. Kenapa? Apa? Apa? Satu. Pada ini tulisan yang sudah cukup lama. Wells halaman 4 bukunya diterbitkan tahun 2004. Dia menyatakan kaum Injili tidak berhasrat lagi dalam hal bertilogia. Apa artinya? Para pemimpin gereja, teolog-teolog, evangelical, kehilangan hasrat untuk berteologi. Lebih banyak ke pragmatis, ke berpraktis, berpraktek. Kebenaran-kebenaran yang dipraktekkan, tapi tidak bertolak dari kehausan dan kerinduan berteologi. Hasrat berteologi sedang hilang diganti dengan mengkonsumsi dan mengadopsi ilmu-ilmu sosial, sosiologi, psikologi, antropologi yang mulai diterapkan dalam bergereja. Itulah sehingga David Wells menyatakan bahwa kaum evangelical tidak lagi berhasrat dalam berteologi. Ini ini satu kehancuran, Bapak. -Bapak. Kalau hamba Tuhan tidak punya gairah berteologi lagi, mau apa lagi? Akhirnya khotbah sembarangan. Ya, lebih banyak memberi perhatian kepada bukan kebenaran, yang penting action, praktek bergereja, yang penting organisasi. Maka banyak hamba Tuhan sekarang terjebak dalam memperjuangkan manajemen gereja, kepemimpinan gereja. Sehingga saya sedih mendengar sejumlah hamba Tuhan yang memamerkan dirinya sebagai seorang doktor, dokter leadership, dokter ahli kepemimpinan, ahli manajemen, ahli konseling. Jarang lagi terdengar namanya ahli kitab suci. Ini aneh pada zaman ini. Tugas utama hamba Tuhan itu berurusan dengan kitab suci. Dengan Alkitab, firman Allah. Karena kita adalah penyambung suara Allah. Penyambung lidah Allah. Penyambung kebenaran Allah. Menterjemahkan firman Allah yang tertulis itu ke dalam Pemberitaan gereja, pemberitaan kita, itu tugas utama gereja, tugas utama hamba Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin orang menjadi ahli kepemimpinan, ahli manajemen, ahli konseling, ahli pastoral? Tapi yang paling utama seharusnya ahli kitab suci. Ya, ahli kitab suci, dan ini yang sudah bergeser. Dan juga hasil penelitian daripada Sarah F. Court. Nanti saya terangkan setelah ini juga. Gereja-gereja reformasi di negara-negara Eropa telah berubah, bergeser setelah 500 tahun. Ya, 500, 500 tahun yang lalu pada genapnya tahun 2017, 2017, gereja genap usia 500 tahun dari era reformasi. Tapi hasil penelitian mengemukakan dan menemukan gereja pada masa kini lebih buruk kondisinya daripada gereja pada masa Luther, Martin Luther. Martin Luther dipakai Tuhan untuk membersihkan gereja, karena gereja waktu itu kotor banget. Lebih banyak dipenuhi pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Tapi dari logika, dari tradisi, dari dogma-dogma yang yang disusun oleh para pemimpin gereja demi kepentingan mereka yang berdogma dan bergereja ya dan waktu itu memang gereja dalam keadaan yang sakit dan rusak maka diperbaiki oleh Tuhan melalui Martin Luther dan para reformator lainnya termasuk John Calvin, Farel Swingley dan sebagainya. Nah, sekarang hasil penelitian di Jerman 62% orang Kristen di sana mengakui ada keselamatan melalui perbuatan baik. Ini hasil penelitian bisa diteliti di www.christianity.today.com. Ya. 62 persen, bahkan di Swiss, kalau di Amerika 52. Di Amerika 52 orang Kristen mengakui ada keselamatan melalui melalui good perbuatan yang baik, good deed perbuatan yang baik. Ya, ini sudah berubah. Jadi dunia sekarang sedang dalam dalam tantangan yang sangat serius yang tidak bisa kita abaikan. Kita harus menangisi kondisi dunia dan kondisi gereja masa kini. Orang Kristen di Amerika, nah ini mulai ya, menolak the absolute moral truth dan dari 66 persen ini ada 72 persen, 72 persen mereka berumur antara milik kaum milenial yang menolak kebenaran mutlak moral, kebenaran moral yang mutlak, itu sudah ditolak oleh 66 persen orang Kristen di Amerika. Ini satu ke, sedang Amerika sudah jatuh. Maka itu tidak heran kalau pada kepemimpinan Biden ada menteri yang adalah gay. Ya. Dan kalau Bapak baca di buku saya yang saya baru terbitkan bulan ini mengenai teologi gender beberapa beberapa gereja lokal di Amerika sudah menyelenggarakan menyetujui LGBT tidak membicarakan mengenai mengenai orientation dan juga mengenai uh, behavior tapi hanya LGBT wow ini sudah masuk dalam gereja ya Bapak Ibu ini tantangan yang bagi saya bagi saya ini satu Kesedihan kita hamba Tuhan. Jangan kita menari-menari tanpa mengenal keadaan dunia di mana kita melayani Tuhan. Jangan kita terus menyembah Allah, praise and worship, tetapi kita tidak peduli dengan kejatuhan gereja pada masa kini. Bapak bisa baca juga apa yang dikemukakan oleh George Barnah dalam bukunya yang berjudul The End of Absolutes. The End of Absolutes dia terbitkan pada bulan Mei tanggal 25 tahun 2016 bahwa kaum Injili menolak kebenaran mutlak Masya Allah ini 52 persen, 53 persen gereja-gereja yang dulunya menginjili hidup kudus mempertahankan tentang 66 kitab adalah adalah firman Allah lalu dalam hasil penelitian Jos Barna ada 53 persen kaum Injili menolak kebenaran mutlak apa artinya mulai menjadi kompromi mulai relatif oke okay. maka tidak heran banyak generasi muda ada sekitar 72 persen dari 66 persen orang Kristen di di Amerika yang mengakui isu moral immoral immorality is not absolute jadi oke okay, yes or not depend on depend on situation depend on as long as you need itu persoalan yang kita hadapi sekarang mari kita jangan hanya Mari pujian penyembahan kita juga bersamaan dengan di tengah-tengah dunia yang sedang jatuh, Bapak Bu gereja jatuh, dunia jatuh. Kenapa? Sebenarnya dunia ini tempat pegangannya adalah gereja, dan tempat pegangan gereja adalah hamba Tuhan. Tempat pegangan hamba Tuhan adalah Alkitab. Dengar baik-baik ini run runutnya berpikir ya. Pegangan dunia ini seharusnya gereja. Tapi bagaimana mungkin gereja, bagaimana mungkin dunia memegang gereja yang tidak bisa dipegang lagi? Kenapa? Karena karena gereja pun sudah kehilangan pegangan. Bagaimana dia mau membuat mau, mau dijadikan pegangan? Lalu sebenarnya tempat pegangan gereja adalah hamba Tuhan, dan tempat pegangan hamba Tuhan adalah mutlak kebenaran Alkitab Firman Allah. Itulah tempat pegangan gereja eh, hamba Tuhan. Tetapi kalau 53% hamba Tuhan evangelical sudah menolak kebenaran absolut, what will happen? Apa yang akan terjadi? Ini namanya kejatuhan, Bapak Ibu. Betul-betul kejatuhan. Menurut penelitian Ryan Sihan, ya, ada 3.500 jemaat setiap hari mundur dari gereja. Mundur. 3.500 jemaat setiap hari mundur dari gereja. Dan 80% dari mereka adalah kaum milenial, anak-anak usia 14 sampai 33 tahun. Kenapa mereka berpendapat bahwa tidak ada lagi hal yang penting di gereja? Coba, tidak ada lagi hal yang penting di gereja. Itu bisa dibuka di christianpost.com dan di buku saya pun ada sumber yang lebih dekat lebih 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 Uh, lengkap lagi saya kemukakan di sana. Ini karena menyangkut uh, space screen saja yang terbatas. Pada tahun 2017 ditemukan 66 persen kaum muda Kristen umur 23 sampai 30 tahun di Amerika meninggalkan gereja. Ini hasil riset ini ditemukan dalam LifeWay Research Survey ChristianityToday.com. Ya. Yeah. 60 anak muda milenial hilang. Mereka tidak tetap beragama Kristen. KTP mereka, identity mereka, card identity mereka tetap, uh, identity card mereka tetap Kristen. Tetapi mereka sudah meninggalkan gereja. Itu yang sedang terjadi sekarang. Dari 601 senior pastor, hanya 51 persen yang masih memiliki biblical worldview. Ya, ini hasil temuan Jos Barna pada Januari 12, tanggal 12 Januari 2004. Sudah lama ini. Jadi sudah ada banyak sekali hamba Tuhan kehilangan jantung. Ya hanya mungkin ya ini profesi ya tinggal jadi profesi melayani karena tugas karena jadwal karena pekerjaan nggak ada lagi pekerjaan yang lain ya sudah sudah puluhan tahun di gereja ya di gereja saja tetapi sebenarnya sudah kehilangan jantung tidak ada lagi biblical worldview misalnya tentang ketidakberdosaan Tuhan Yesus. Tidak lagi tidak ada lagi tanggapan mengenai keberadaan setan, apakah setan ada atau tidak. No, mereka tidak lagi memikirkan soal ada tidak ada yang setan. Bicara mengenai kedaulatan Allah, keselamatan hanya oleh anugerah Allah, tanggung jawab dalam penginjilan sedunia hilang lagi. Sudah hilang, nggak ada gairah lagi karena hilangnya biblical worldview. Ini hasil penelitian. Sarah tadi yang saya sempat singgung, Sarah Ekhoff Listra menemukan meneliti dan menemukan selama lima tahun setelah reformasi gereja kembali jatuh dan lebih parah lagi dan lebih dekat dengan Katolik daripada lebih dekat dari Luther dengan Luther. Seperti yang saya sudah kemukakan tadi, 52 persen Amerika, 62 persen, 62 persen di Jerman, e dan 72 persen di Swiss. Orang Kristen di sana sudah mengakui keselamatan melalui perbuatan baik. Ini hasil riset. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akibatnya, akibatnya mentalitas gereja dan gaya hidup gereja kebanyakan orang Kristen semakin serupa dengan mentalitas dan gaya hidup dunia pada umumnya. Sehingga antara bergereja dan bermasyarakat secara umum hampir tidak dapat dibedakan lagi. Mana itu orang Kristen, mana itu yang bukan Kristen. Hampir tidak dapat dibedakan lagi. Maka semakin kuatlah tesis saya mengenai dalam buku saya Teologi Reformasi Abad 21, gereja sedang menjadi serupa dengan dunia. Ini sebenarnya harus menjadi air mata kita Bapak Ibu hamba Tuhan nggak peduli ini, pelayanannya nggak efektif. Hamba Tuhan tidak tahu kondisi dunia sekarang ini sedang terpuruk, sedang buruk dan terpuruk, maka kita tidak akan efektif dalam pelayanan. Bapak-Ibu, semua data-data tadi dikonfirmasi dengan pendapat para ahli. Apa pandangan para ahli tentang membaca peta dunia sekarang? tentang kondisi dunia sekarang ini seperti apa? Komentar para ahli. Saya membaca dua tiga ada tiga buku dan diantaranya bukunya Roland J. Sider, bukunya John MacArthur, MacArthur dan bukunya Josh Barna. Ketiga penulis buku ini, mereka pun dalam buku-buku mereka, kalau mau tanya lebih jauh, jangan akan bapak ibu tahu, jelas jauh-jauh di Google Bapak mau tulis aja kalimat-kalimat yang ada di screen saya ini di Google akan muncul, ya. Lalu di buku saya bahwa gereja menjadi seperti dunia, menjadi sama seperti dunia. Memang ini bukan soal emosi subjektif, tapi ini hasil penelitian. Siapa yang bisa membantah seorang ahli peneliti namanya George Barna? Siapa yang bisa mengganggu gugat pemikiran dan tulisan-tulisan John? Mike Arthur. ya mereka sangat responsibel dengan apa yang mereka kemukakan dan itulah pula sebab itu itu pula sebabnya saya menyampaikan dalam buku saya bahwa dunia ini bahwa gereja ini gereja-gereja di dunia ini sedang diubah oleh dunia menyerupai dunia daripada menyerupai Yesus Kristus kepala gereja saya tanya pada Yosep Tong. Berapa tahun yang lalu? Mungkin tahun 2016. Kami dalam perjalanan, saya saya bilang, Dr. Tong, please please answer me short answer. What you comment about Christianity today? She mentioned that church now paralyzed. Gereja itu lumpuh. Dan menurut Billy Graham, gereja terus-menerus mengalami kemunduran. Bapak Ibu ini, ini bukan omongan hamba-hamba Tuhan yang nggak ada pekerjaan, mereka capable dan mereka menulis buku yang sayangnya nggak dibaca oleh banyak orang persoalannya, sehingga memang gereja terus mundur, Bapak Ibu. Ayo, saya mau tanya, Bapak Ibu berani berkata gereja makin maju? Siapa di antara Bapak Ibu yang berani berkata bahwa gereja makin maju? Mungkin boleh berkata gereja makin maju dalam pembangunan. Tapi makin maju dalam kualitas, dalam mutu di hadapan Tuhan. Ya, makin maju sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak menemukan indikator sedikit pun ada kemajuan gereja menurut Alkitab. Tapi kalau ukuran dunia, gereja makin maju, makin banyak jumlahnya, gedung-gedung gerejanya bagus-bagus, bagus kan? ya pembangunan gedung gereja apa arsitekturnya bagus sekali gaya postmodern building church gitu ya churches begitu ya itulah ukuran dunia lalu jumlah jemaatnya kelihatan kedengarannya bertambah terkesan bertambah banyak tapi itu bukan ukuran Alkitab itu ukuran dunia menyangkut numerik jumlah terhitung ya data-data empiris kan tetapi sesungguhnya Billy Graham dalam bukunya gereja akan terus mengalami kemunduran. John R W Stott menulis dalam bukunya, "Memang gereja menjadi luar biasa. Banyak dan besar, namun banyak yang dangkal. Banyak dan besar, namun banyak yang dangkal. Kenapa? Ia ya dimulai dari mimbar-mimbar yang dangkal, khotbah-khotbah di mimbar itu dangkal-dangkal." Oleh para hamba Tuhan yang nggak tertarik bertelogia. Hanya tertarik berkesaksian. Mimbar dipenuhi dengan kesaksian yang mohon maaf. Itu saya hargai tapi bukan di situ tempatnya. Kesaksian tidak boleh mengganti pemberitaan firman Tuhan. Kesaksian ada, ada tempatnya. Misalnya dalam fellowship, keluarga, persekutuan gereja. Tetapi tidak boleh mengganti mimbar. Mimbar itu adalah Tuhan berbicara melalui firman yang tertulis yang disampaikan secara verbal oleh hamba Tuhan. Mengapa gereja sekarang dangkal-dangkal dan gampang gampang jatuh? Karena memang goyah. Mengapa goyah? Ya karena dangkal. Mengapa dangkal? Karena pengajaran gereja pun dangkal-dangkal. Uang dipimpin oleh hamba Tuhan nggak sekolah teologi ya? Bukan sedikit gereja-gereja sekarang dipimpin oleh mantan pengusaha yang bangkrut, masih ada sisa uang, bisa beli ruko untuk buat gereja, tapi nggak belajar teologi ya. Bagi saya, satu kemutlakan seorang pelayan Tuhan belajar Alkitab secara teologis. Alkitab hanya dapat dipelajari secara teologis. Bukan secara sosiologis, antropologis, psikologis. Tidak. Alkitab hanya dapat dipelajari secara teologis. Dengan kurikulum teratur. Supaya khotbah teratur. Pikiran pun teratur. Gereja pun teratur. Nah ini, mengapa dangkal? Karena Mimbar gereja diganti juga dengan yang bukan Injil, yang penting enak-enak didengar, telinganya itu supaya menyenangkan telinga jemaat. Nah, Pak, apa buktinya? Sedang terjadi bahwa gereja sedang menjadi serupa dengan dunia, lumpuh, parah, sakit parah, dangkal, dan terus mundur apa indikatornya Pak apa buktinya Pak kalau Bapak bicara betul Bapak menyampaikan itu dari sejumlah reko, sejumlah referensi sejumlah sumber dari orang-orang yang capable John R. W. Stout John McArthur, George Barna dan tokoh lain betul tapi apa apa bukti konkretnya Pak satu 46 persen Oh ya anak muda Kristen ya mengakui hubungan seks sebelum nikah itu biasa boleh jadi orang-orang non Kristen di bawah 46 persen berarti lebih rusak orang anak muda Kristen daripada anak muda non Kristen mau bilang masih mau bukti yang berikut Hasil penelitian Jos Barna pada tahun 2000, 27 persen gereja Injili bercerai. Sedangkan pasangan-pasangan ateis yang bercerai hanya 22 persen. Ini tragis, miris. Ini kan dunia, betul gereja ini. Bapak-Ibu, 27 persen gereja, anggota gereja bercerai, itu bukan sedikit itu banyak kali banyak sekali dan comparenya dengan ateis pasangan-pasangan ateis yang bercerai hanya 22 ini di Amerika tentu tapi setan Amerika sama saya dengan setan di Batam yang lupa itu setan di Amerika mungkin juga lebih hebat setan di Batam daripada setan di Amerika ada roh yang sama bekerja hanya di Batam di Indonesia mungkin belum sampai pada penelitian seperti ini. Mungkin belum ada penelitian yang seperti ini. Tapi George Barnes sudah membukakan mengenai kebobrokan anggota-anggota gereja yang menggambarkan memang serupa dunia, Bapak. dan memang lumpuh, sakit parah, dangkal, dan terus mundur. Pemberkatan nikah pasangan bercerai menjadi hal yang lazim di mana-mana. Sudah bercerai, nikah lagi. Cerai, nikah lagi dan di, diberkati di gereja lagi oleh pendeta yang aneh-aneh juga. Saya tidak mengerti dunia seperti apa ini. Ya, gereja seperti apa yang seperti ini? sedang berlangsung. Sedang terjadi. terjadi banyak skandal aset, skandal seksual. Silakan buka di Google lah Bapak, Bu. Coba skandal skandal-skandal yang ada di Amerika di Indonesia termasuk skandal seksual hamba Tuhan. Skandal aset-aset gereja di Korea di Los Angeles di Indonesia di Medan di Jakarta di Surabaya itu itu terbongkar terbongkar dan banyak lagi apalagi sekarang dengan LGBT lesbian gay biseksual dan transgender ya memang ini bersembunyi di balik spirit spirit uh, human right ya hak asasi tapi kemudian banyak gereja yang kemudian banyak gereja yang mendukung gerakan LGBT. Dukungannya begini, bukan saya juga, saya harus mendukung mereka sebagai sesama manusia. Tapi bukan mendukung gerakan mereka. Tolong perhatian, saya mendukung mereka sebagai sesama manusia. Ya. Saya bukan lebih hebat dari mereka, saya bukan lebih sempurna dari mereka, saya bukan lebih kudus dari mereka. Sama, kami adalah manusia yang memerlukan memerlukan kasih Allah. Ya, kami juga bergumul sama-sama. Tetapi saya yang saya heran, gereja terlibat dalam perjuangan kaum LGBT untuk meminta persamaan hak supaya keadaan mereka sebagai LGBT diakui sebagai manusia normal sehingga mereka menikah perempuan dan perempuan diakui dong laki-laki dan laki-laki diakui dong dan ini sedang diperjuangkan oleh gereja saya mendukung LGBT dalam hal kemanusiaan mereka bukan perjuangan kesetaraan memperjuangkan kesetaraan hak mereka tidak ada perjuangan hak-hak seksual yang ada hanya hak manusia hak humanity tapi kemudian gereja sekarang wow bapak ibu Beberapa negara di Eropa yang adalah negara Kristen sudah menerimanya dan masuk dalam diakui secara hukum bahwa LGBT itu satu uh, hal yang normal dan diakui kalaupun perempuan ber, perempuan ber, uh, bertemu saya sebut kumpul kebok saya nggak sebut pernikahan pernikahan tidak ada di LGBT hanya ada perempuan dan laki-laki itu nama pernikahan. Kalau laki-laki dan laki-laki bertemu, bukan pernikahan, kumpul-kumpul, jangan-jangan, wah pernikahan LGBT nggak ada, pernikahan homoseksual, nggak ada, pernikahan eh, lesbian, pernikahan itu kudus, kata itu pernikahan itu hanya laki-laki dan perempuan, jangan digadaikan untuk hal yang lain. Nah, bapak ibu, masih banyak lagi lagi referensi, masih banyak lagi, apalagi PGI tahun 2016 mengeluarkan surat pengembalaan pastoral atau surat pastoral untuk LGBT, menjadi surat pro kontra dan saya sudah tanggapi di buku saya sebanyak mungkin sebanyak 20 halaman. Saya tidak bahas di sini. Nah, saya mau gambarkan seperti apa yang digambarkan oleh uh, oleh Josh Barna. Frog in the kettle. Dia menyampaikan sejumlah pertanyaan. What the future will be like and how the new value will affect the church? Will the Christian community be like the frog akan seperti apa masa depan gereja? Apa akan seperti nilai-nilai baru yang mempengaruhi gereja? Apakah nilai-nilai new value muncul lagi dengan new normal? Ah, saya terus terang saya nggak setuju menyebut new normal. Hati-hati seorang teolog harus cerdas, harus kritikal, apalagi dengan masa pandemi covid-19 ini muncullah istilah new normal. Nggak ada new normal. Biasa saja kalau kita uh, kalau kita berhadapan dengan masa wabah ya sikaplah mari kita berperilaku dalam konteks kita dunia menghadapi wabah nggak usah di new kan. nggak ada yang new normal memang itu berangkat dari kata-kata ekonomi ya itu menyangkut awalnya di dunia ekonomi dunia uh, keuangan menggunakan new normal karena ada persoalan ekonomi dunia maka munculnya new normal. Lalu diadopsi oleh dunia masa kini untuk masa pandemik ini dianggap new normal. Tetapi jangan lupa kelompok LGBT suka menyebut new normal bahwa dulu kamu adalah heteroseksual, sekarang new normal kalau kita homoseksual itu new normal. Maka jangan hati jangan jangan serta merta meng, 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 menyebut-nyebut atau menulis kata-kata yang tidak dipikirkan secara kritis. Bagi saya LGBT pun sekarang akan eh, bukan akan sedang memopulerkan istilah new normal bahwa laki-laki dan perempuan itu new normal dulu normal dulu but now new normal perempuan, perempuan. Laki -laki dan perempuan laki-laki dan laki-laki itu new normal kenapa new normal norm norm you know norm, norm norm itu normal normal norma baru akhirnya normal new normal nah, ini hati-hati. Nah, gambaran George Barna tentang keadaan dunia pada tahun pada abad 21. Ini dia tulis pada tahun 1990-an. 1990 bahwa dia menggambarkan bahwa dunia ini seperti kodok dalam kettle, frog in the kettle. Yang kodok itu masuk di dalam kettle waktu apinya dinyalakan Kodok tidak langsung lompat keluar dari kettle, tapi air itu hangat dan itu kalau itu Enjoy dengan kehangatan air, tapi dia nggak merasakan bahwa dia nggak tahu bahwa air ini sedang dalam proses boiling, boiling, ya, mau mendidih dengan air dengan panas uh, kompor, ya. Dan akhirnya dia nggak mampu lompat lagi karena terlalu beradaptasi dengan panasnya air yang ditimbulkan oleh air oleh api. Dan itu gambaran mengenai gereja-gereja gereja sekarang yang terlalu banyak menyesuaikan diri dengan dunia, yang terlalu banyak mengadopsi dunia dan menyesuaikan diri, mengadaptasikan dirinya dengan dunia, sehingga mulai menikmati dunia dan menjadi seperti dunia. Maka tidaklah heran kalau saya mengatakan bahwa memang gereja menjadi seperti dunia. Nah, mari kita lihat lebih lanjut lebih lanjut pada pada pokok-pokok pikiran teologi teologia, atau atau keadaan berteologi sekarang ini seperti apa? Saya rangkum dalam sejumlah Poin banyak teolog Injili mandek mati bahkan cenderung menjadi liberal. Ini pendapat saya. Banyak teolog Injili sekarang mandek. Kalau bapak ibu masih ambil pulang doktor, saya sangat bersyukur. Apa artinya? Masih bergairah belajar. Masih bergairah belajar. Dan kalau bapak ibu mau buat artikel untuk jurnal jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi nggak usah terburu-buru, nggak usah kejar-kejar, selesaikan buatlah satu karya minimal nggak usah terburu-buru minimal enam bulan satu artikel, anda katapun satu tahun satu artikel buat menopo-menopo, tapi dibuat asal bukan asal-asalan buatlah artikel yang saya sedang menulis artikel pada karena minggu lalu saya mengajar full intensive course juga satu subjek di program program pas sarjana lalu saya minggu ini saya um, sedang menulis saya senang karena saya sudah bisa menulis empat halaman dalam satu hari ya tapi pikirannya buati bu, bu bukan empat ha empat apa empat hari 4, apa satu hari empat halaman sudah dipikirkan musia minggu lalu jadi sudah baca buku susun susun sehingga gampang nulis tapi jangan berpikir cepat tulis kalau nggak baca buku nggak mungkin harus baca dulu banyak buku baru terjadi Oh, sumber-sumbernya tentang ini, nyusunlah pokok-pokok pikirannya secara sekuen, sistematis. Oh, lengkapi ini baru bisa. We cannot write without read. Ya, yeah. kita nggak mungkinlah lah mau menulis kok nggak nggak membaca. Syarat mutlak menulis itu membaca, itu absolut ya. Maka itu, uh, oke, okay. sekarang harus kita sadari apa yang dibukakan bahwa bukan sedikit lagi bukan tidak sedikit para hamba Tuhan, para teolog yang tidak lagi menghasilkan pemikiran-pemikiran karena tidak punya gairah berteologi seperti hasil penelitian tadi sudah eng enggan berteologi bahkan akhirnya mati dan mandek. mandek dan mati. Bahkan bukan tidak sedikit kelompok evangelical yang kemudian lebih banyak ber, uh, uh, lebih banyak mencondongkan pikiran mereka, perhatian mereka sebagaimana kecondongan hati kaum liberal, teolog-teolog liberal. Nah, sekarang saya mau demikian. Silence and no theological thoughts. Pikiran-pikiran teologi itu terdiam sekarang. Coba Bapak Bu kunjungi pusat-pusat buku Kristen. Ya, yang banyak buku-buku renungan saja. Yang banyak di buku-buku di toko-toko buku Kristen di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di mana saja, di Batam pun saya kunjungi berapa, lebih banyak buku-buku yang tidak ada muatan. Ya, bukan muatan-muatan kuat sekali teologi ya, hanya kesaksian. Buku-buku lagu, CD-CD, khotbah-khotbah, um, dan sangat miskin, kalaupun ada pak bu, itu buku-buku sudah tua di toko buku nggak laku laku. itulah gambaran mengenai kenapa gereja tidak membaca buku-buku yang berkualitas. saya berapa tahun yang lalu di Miri Malaysia mengunjungi satu toko buku Kristen, saya surprise menemukan besar jumlah buku yang berkualitas tetapi sudah usia, sudah tua, sudah berubah warna buku itu, sudah berubah warna bukunya. Karena nggak dibeli oleh orang Kristen di sana. Tetapi buku-buku yang mereka beli, cara hidup bahagia, bagaimana membangun bisnis yang bisnis Kristen yang sukses, ya, bagaimana membangun praise and worship. Bukan salah itu. Tetapi lebih ke praktek kehidupan. Bergereja beribadah. Bukan pada kebenaran yang olehnya orang beribadah dan bergereja. Ini serius sekali, Bapak. Sekarang silence. Dua, church without theology. Sudah banyak sekali gereja tanpa teologi, karena nggak tertarik berteologi. Mereka membeli buku apa? Kepemimpinan. Maxwell punya buku, Joyce Meyer, Joel Austin punya buku-buku leadership semua. Ini ahli kepemimpinan atau ahli kitab? Hamba Tuhan itu wajib ahli kitab. Ahli kitab suci. Bukan, yang lain itu tambahan. Setelah kita menjadi ahli kitab suci, barulah ambil studi master, doktor di bidang counseling, di bidang manajemen, bidang di bidang psikologi boleh, tapi jangan dibalik, jangan diputar. Gereja itu namanya memutar otak dan memutar dunia. Sudah salah sekali, itu. sudah salah. Buktinya akhirnya apa yang terjadi? Church without theology. Ya. Coba buku-buku di gereja, lebih banyak apa? Coba buku-buku di -buku kalau ada kalau gereja perpustakaan tanya buku-buku apa yang di gereja? Paling sulit menemukan buku-buku dogmatika, buku-buku biblical, exegetis, interpretation. Semua buku bagaimana merawat kehidupan rohani, bagaimana saat teduh yang baik, bagaimana mendidik anak yang sehat dengan sehat. Nggak salah itu semua, tapi itu bukan primer, bukan prime, bukan primer itu sebagai saya mohon maaf sekunder. Yang primer itu we know the meaning of the Bible through exegesis process, interpretation, menghasilkan pemikiran-pemikiran teologi yang baku baru diterapkan ke pendidikan pak, pendidikan anak, pendidikan orang dewasa, pendidikan remaja, pendidikan baru ini di Bali dunia ini terbalik. Teologi without God, teologi without gospel, And yang muncul sekarang lebih banyak worship and entertainment. Manajemen gereja eh, kaum injili itu sangat-sangat, apalagi dengan apa yang diterjemahkan dengan eh, entrepreneurship. Ya, saya terus tertawa ya. Saya bukan anti-entrepreneurship. Tetapi gereja perlu menolong jemaat untuk menjadi terampil dalam mengelola berkat Tuhan. Termasuk diantaranya entrepreneurship. Tetapi jangan lupa, banyak ahli yang bukan pendeta, janganlah pendeta mengurus entrepreneurship. Biarlah mereka yang adalah profesional, yang memang master dan doktor di bidang bidang ekonomi dan bidang-bidang lain, yang membantu sesama warga gereja untuk entrepreneurship. Pendeta tugas saja mendampingi mereka, mendukung mereka, kita habis-habisan di pemberitaan Injil. Ya, bukan saya anti entrepreneurship, tetapi jangan jangan pendeta menghabiskan banyak energi dan waktunya bukan pada firman Tuhan, bukan pada kajian firman Tuhan, tapi pada hal-hal praktis. Praktis itu sekunder sebagai kontinuitas daripada primer. Saya juga tidak mengatakan putus. Ya. Lanjut. Moralitas kaum Injili memalukan terlalu banyak skandal, healing, prophecy, sex, money, academic degree, itu yang sedang terjadi, terus menerus. Ini hasil penelitian saya yang saya tuangkan dalam buku Teologi Reformasi abad yang ke abad yang ke-21. Juga buku yang terbaru tahun 2020 Injil palsu dalam gereja. Ada sekitar 460 halaman. Ya, jadi ini rangkumannya bukan bukan tanpa reason, bukan tanpa bukan tanpa referensi. Tujuh item ini ada sejumlah referensi yang uh, saya kemukakan berkenaan dengan tujuh item ini. Nah, oke. Okay. Saya membaca halaman saya membaca ya halaman yang ke-34 dari buku saya. Demikian. Saya harap Bapak Ibu bisa mendengar halaman 34. Gereja yang digambarkan seperti di atas tadi berada dalam kondisi sakit. Late Anderson membukakan bahwa 80% gereja Protestan Amerika sedang stagnan dan sekarat. Saya kutip dari buku Late Anderson Dying for Chance, An Arresting Look at the New Reality Confronting confronting churches and para para church ministry ini terbitan tahun 1999. Sudah lama menggambar tentang kadang gereja, gereja sama sekali berubah wajah. Wajah gereja menjadi seperti komunitas pasar. Kutipan dari Stanley Grants, Eskatologi, halaman Postmodern Theology halaman 254. Ya. Yeah. Lalu, dalam gereja terjadi transaksi jual beli, jabatan gereja, jual beli jasa, dan jual beli jasa pelayanan doa, jual beli jasa pelayanan doa, serta jasa pelayanan konseling dengan spirit profesionalitas. Konseling bukan lagi pelayanan, melainkan pekerjaan. Pelayanan-pelayanan gereja menjadi pelayan pelayanan profesional, padahal pelayan dan pelayanan Kristen adalah panggilan dan pengabdian bukan profesional. Ya, tolong hapus kata profesional dalam gereja. Tolong buang-buang itu. Itu pikiran setan dalam gereja. Kenapa? Pak, tapi kan kita profesional dalam hal memainkan alat musik. Beda itu, beda. Skillful bukan profesional. Pak, tapi kita harus pandai menggunakan media-media komunikasi. Ah itu bukan profesional, itu hanya kecakapan, itu keterampilan saya, bukan profesional. Ini sudah sudah misunderstanding penggunaan istilah di gereja masa kini. Profesional itu profesi. Dasarnya profesi dan gereja itu bukan profesi. Panggilan saya sebagai amatuan bukan profesi. Ya, ini calling dan pengabdian yang lain pengap-pengap. Profesional pastilah berhubungan dengan profesi ya tempat profesi dan profitable wani piro itulah sebabnya gereja telah menjadi tempat mencari nafkah bahkan tempat untuk memperkaya diri bagi sebagian orang semua ini disponsori oleh pragmatisme yang menguasai dunia dimulai dari pengaruh para ilmuwan Charles Sanders Peirce dan William James dan serta John Dewey pragmatisme telah mengubah gereja menjadi, dengan menjadi dengan usaha-usaha mengejar kemudahan kelancaran, kegunaan, keberhasilan, dan seterusnya. Bapak Ibu, mengapa gereja berubah? Satu, hilangnya arti dan panggilan gereja. Kalau ada di antara Bapak Ibu mau teliti ini, bagus juga jadi artikel, yaitu meninjau ulang arti gereja dan bergereja masa kini. Itu satu judul artikel, ya, meninjau ulang arti gereja. Arti gereja dan berartinya gereja pada masa kini. Ini bagus jadi jadi artikel. Yang kedua, hilangnya Injil dalam gereja diganti dengan New Psychology. Ini pun bisa diteliti, Bapak Ibu. Di gereja kita masing-masing. Apakah jemaat kita dikuasai oleh New Psychology atau oleh Injil? Apakah pemimpin gereja dikuasai oleh Gospel atau New Psychology? apalagi dengan spirit-spirit pengembangan diri kan, oke okay. apakah buku-buku di buku-buku di para pendeta dipenuhi oleh buku-buku referensi biblical, referensi teologis, atau buku-buku praktek tentang ilmu-ilmu uh, yang memang berguna tapi bukan terpenting, ya seperti komunikasi massa itu berguna. Komunikasi massa, buku-buku kepemimpinan, manajemen, administrasi itu berguna dan penting. Tapi bukan terpenting. Maka jumlah buku-buku itu harusnya lebih sedikit daripada jumlah buku utama, biblical understanding, biblical exegesis, theological thought, pikiran-pikiran teologi, doktrin dan sebagainya. Itu seharusnya. Hilangnya kekudusan dalam gereja saya sudah gambarkan tadi muda kompromi, anak-anak muda tinggalkan gereja. Ya, kawin cerai, LGBT, LGBT pra, khususnya mereka-mereka yang berperilaku LGBT, perempuan-perempuan action, laki-laki laki-laki, itu yang betul-betul kotor. Dan itu gereja sudah terima. Ini namanya kehilangnya kehilangnya kekudusan dalam gereja. Padahal kudus itu satu sifat gereja. Salah satu sifat gereja itu kudus. Sekarang tinggal kudis, Hilangnya jiwa pastoral, edukasional, misional, diganti di jiwa profesional. Ini yang sedang berlaku di gereja sekarang. Lebih menonjolkan menjadi kaum, menjadi tok, menjadi profes, menjadi uh, tenaga gereja yang profesional, pelayan gereja yang, yang profesional, pemimpin gereja yang profesional. Sorry, tidak ada meaning, tidak ada arti, tidak ada substansi profesi profesional dalam Alkitab. Yang ada pastoral, edukasional, misional dan khususnya misi. Ya, yang banyak jadi missing. Ya, hilangnya arti ibadah yang sejati dalam gereja. Bisa diteliti. Bapak Ibu, hilangnya arti ibadah karena sekarang ibadah supaya diberkati. Beribadah supaya diberkati usaha dan pekerjaannya. Ini bukan ibadah lagi. Sudah bergeser mininya. Apalagi beribadah untuk cari hiburan daripada stres-stres ya beribadalah ya supaya nggak nggak dipenuhi dengan rasa takut COVID-19 ke gereja lah buka link ibadah lewat zoom meeting lah itu sudah berarti berubah arti ibadah apalagi ibadah itu lebih banyak pada pada uh, bukan pada meaning arti ibadah tetapi pada praktek beribadah liturgi ibadah lebih mengedepankan liturgi ya itulah yang saya katakan tantangan yang kita yang tantangan yang kita hadapi dan juga hilangnya kemimpinan teokrasi bukan teo, ini teokrasi ya salah ini hilang teokrasi dan juga hilangnya kasih yang murni dalam gereja bapak ibu silakan mencermati diantaranya dari tujuh topik hilangnya Hal yang mendasar dalam gereja ini, bapak ibu bisa meneliti dan menuangkan hasil penelitian bapak ibu dalam bentuk artikel yang harapannya bisa dimuat dalam jurnal. Nah bapak ibu, hilangnya, hilang, hilang eh, teologi, hilang dan hancur, apanya? Ada empat hal yang saya kemukakan di buku ini. Alkitab. Arti teks bukan lagi berdasarkan apa maksud penulis, dan arti teks itu melainkan bergantung pada si pembaca. Jadi, yang menentukan meaning arti Alkitab itu depend on the reader, itu yang sedang berlaku sekarang. Maka itu muncul banyak teologi-teologi yang mengedepankan konteks daripada teks, tapi kemudian si pembacalah yang menentukan kebenaran. Lalu pandangan tentang manusia, tentang Allah, begini: manusia memanusiakan dan mematerikan Allah. Pada era postmodern ini, Allah itu menjadi Allah yang impersonal. Allah dapat menjadi apapun yang kita inginkan. Itulah satu desire, evil desire, ini, satu evil desire, satu hasad jahat pada manusia menjadikan Allah itu seperti apa yang kita inginkan. Bukan memahami Allah according to the Bible. Dan itulah upaya manusia membendahkan Allah, memanusiakan Allah, mematerikan Allah. Wow, ini bisa Bapak Ibu temukan dalam banyak buku. Ya, banyak artikel tentang hal ini. Yang ketiga, Kristus itu tidak diakui sebagai hal yang final. Bahkan itu dianggap berhala. Kalau kita terlalu menekankan Yesus itu, kita dianggap berhala, memberhalakan Yesus. Secara khusus oleh kaum pluralis. Dan dia hanyalah salah satu. Dia bukan satu-satunya lagi. Dia hanya salah satu. Dan itu yang diperjuangkan oleh kaum pluralis. Dengan pluralisme agama mereka. Demikian pandangan tentang gereja. Seperti yang saya katakan tadi, gereja dikuasai oleh pragmatisme yang mengedepankan kegunaan, kelancaran, keberhasilan, dan sedang dijadikan serupa dengan perusahaan jasa. Gereja-gereja sekarang sedang diubah oleh pemimpin gereja seperti perusahaan jasa. Jasa konseling, jasa doa, jasa pemakaman, jasa doa, dan jasa sebagainya. Dan semua pay, bayar ke gereja. Ini yang saya katakan satu hal yang sangat menyedihkan sudah sedang berlangsung. Dunia mengubah gereja. Kenapa? Karena sekarang kebenaran bergantung pada siapa pembuat keputusan. Ya, lanjut. Kebenaran masing-masing orang berbeda tergantung definisinya. What you apa pemahamanmu, apa pengertianmu tentang kata ini? That's itu, itu benar bagimu dan definisi saya tentang ini ya benar bagiku. Benar bagimu dan tidak benar bagiku. Benar bagiku, tidak benar bagimu. It's okay itu namanya privilege bahwa kebenaran itu hak pribadi bukan hak bersama lagi wah hancur dunia kalau kebenaran sudah hanya akhirnya menjadi hak pribadi ya benar menurutku dan benar menurutmu tidak benar menurutku dan tidak benar menurutmu benar menurutmu menurutmu dan tidak benar menurutku itu menjadi privilege menjadi privilege ya menjadi hak pribadi khusus kita ini sudah seenaknya menurutku benar dan menurut kamu tidak benar. Maka hancurlah moral dunia. Tidak heran anak muda 60 persen, 66 persen mengakui hubungan seks sebelum nikah biasa. Karena memang sudah hancur. Engkau menciptakan kebenaranmu dan aku menciptakan kebenaranku sendiri. I create my my truth and you yourself create your your, your truth and let your truth be in you. Jadi padamu. Itu yang terjadi sedang. Ini yang sedang terjadi sekarang. Lalu, apa yang penting bukan apa yang benar. Tapi apa yang baik bagiku dan baik bagi kita bersama. Kalau ini memang kebaikan bersama, ya bukan soal bukan soal apa yang benar. Ya, tapi yang penting itu baik untuk saya. Oke, okay? amin. Setan. Itu sesuatu yang sedang. Dan ini kalau di, di anak muda, hancurlah anak muda kita. Dan inilah yang namanya kompromi gereja terbesar-besaran. Kenapa? Ya, apa yang yang paling penting Pak Sefri, ya apa yang baik di gereja loh bukan apa yang benar kalau kita mempertahankan apa yang benar gereja hancur kenapa debat 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 berbeda pandangan kan Pak tapi kan apa yang baik semua mengakui semua baik toh Pak semua pasti suka yang baik tidak semua suka yang benar kok nah, itu yang mindset ini bapak mindset ini sedang meracuni gereja masa kini ya yang benar adalah apa yang saya suka karena itu kebenaran pilihanku, saya suka. Kalau saya suka itu benar, kalau saya nggak suka ya nggak benar. Jadi benar tidaknya satu kebenaran satu 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 hal satu entitas depend on my um, like or dislike and according to my choice ya yeah, menurut pilihanku itu sekarang wow berubah sekali dunia ini sudah hancur bu, memang masih banyak gedung yang tinggi tinggi teknologi makin canggih, komunikasi makin canggih, tapi sebenarnya jantungnya dunia ini yaitu pada cara pikir manusia sudah amburadul, sudah rusak. Ya, yang kuat banyak dan yang kuat dan yang banyak yang menyenangkan itulah yang benar. Pokoknya siapa yang kuat ini hukum hukum rimba di tengah kota, hukum rimba di tengah kota. Siapa yang kuat partainya, siapa yang kuat ekonominya, dialah yang benar. Dia bisa membeli kebenaran. Siapa yang me menyenangkan dia yang benar? Siapa yang lebih banyak mayoritas dia yang benar? Ya, itu mungkin benar bagi musik, tapi mohon maaf, namun bagiku itu tidaklah benar. Ya, dan ini kalimat-kalimat yang muncul di percakapan hari-hari, dan itu tanpa sadar sedang memengaruhi, mem berpikir orang Kristen, dan sedang merusak orang Kristen. Kami percaya inerensi, inkarnasi dan juga percaya reinkarnasi. Coba ini. Ini mencampur ada ini namanya New Age Movement. I believe in the Bible, I believe in the biblical inerrancy, and I believe in incarnation of Christ, Christ incarnation, also and and reincarnation as well. Dan juga saya percaya reinkarnasi. Ini pencampur adukan kebenaran agama-agama. Kacau dunia ini, kacau gereja. Siapakah kita sesungguhnya tidak seorang pun yang tahu kita tidak tidak memiliki penjelasan final yang dapat dipercaya sudahlah nggak usah ngotot lah pak nggak usah ngoyo juga siapa kita sesungguhnya tahu juga tidak ada final final judgment and final reason final explanation nggak ada penjelasan final semuanya gantung gantung juga sudahlah pak nah sekarang wow kita menghadapi gelombang dahsyat sekali karena itu David Dockery dalam tulisannya demikian the truth is shaped kebenaran itu dibentuk dibentuk dan dimengerti oleh masing-masing individu oleh masing-masing komunitas di mana ia atau ia adalah bagian daripada komunitas tersebut jadi inilah kesedihan dibentuk bukan oleh universal tidak lagi berlaku universal universal truth yang ada pada individual truth. Kebenaran individual bukan lagi pada universal kebenaran universal. Inilah hancur. Ya, maka itu menikah, perceraian, kumpul kebo, LGBT. Ya, itu kebenaran individual. Kebenaran pribadi saya loh, Pak Stevy. Jangan diganggu gugat. Ini hak asasi saya. Nah, this is my my human right. You know, I'm human and you are human too. Yeah. And each of us has a same human right. Jadi, so, jangan persoalkan saya. Kalau saya lesbi, jangan persoalkan saya. Kalau saya punya isi, punya pasangan perempuan, dan kami sudah empat tahun hidup hidup sama-sama, dan kami enjoy saja, dan kami ke gereja juga, dia juga majelis gereja kok. Dia majelis gereja, saya suka menghentar dia. Coba, pasangan saya itu perempuan-perempuan, dan dia majelis gereja. Kenapa ke Bapak mau usik-usik dengan kotbah Bapak, Bapak itu? nah ini ini this is my privilege ya hak pribadi itu lalu kemudian ditulis ya ini pendapat saya that's why ini pendapat that's why individualism and fundamentalism fundamental sorry and fundamental community are growing rapidly Berke, ber, bertumbuh cepat sekali itu sedang terjadi kebenaran individu sedang menguasai akhirnya kebenaran universal hilang. Bapak Ibu mengarah kepada akhir akhir penjelasan saya, kita akhirnya Pak, kenapa sih begini semua? Berawal dari postmodernisme. Jadi postmodern era lalu perilaku manusia postmodern yang tidak mengakui the absolute truth lalu mempengaruhi memengaruhi gereja Siaga gereja lebih serupa dengan dunia daripada serupa Kristus. Why? Karena spirit berpikir dunia berubah dari modern ke pasca modern atau ke post modern. Dan perubahan ini adalah perubahan yang drastis. Ya, dan menggoncangkan dunia. Termasuk gereja pun tergoncangkan. Ya gereja pun tergoncangkan. Postmodern itu istilah netral, sedangkan postmodernisme, postmodernisme adalah tidak netral. Itu sudah sikap menolak worldview modern. Ya, yeah. postmodernisme artinya rejecting the modern worldview. Wow, yang namanya menolak modern worldview artinya menolak semua yang diakui pada pada sekitar berapa abad silam ya abad 17, 18, 19, abad 20, kebenaran kebenaran yang diakui selama 4, 45 abad ini ditolak lagi. Sudah ditolak oleh oleh manusia pasca modern. Lalu menghasilkan cara pikir yang baru, Bapak Ibu. Nah, modern worldview percaya bahwa kebenaran itu adalah semua yang objektif, semua yang rasional, semua yang empiris, semua itu universal. Yang namanya kebenaran itu adalah harus objektif, harus rasional, harus empiris, harus diakui secara universal. Itu yang namanya kebenaran menurut Modern worldview. But now, postmodern worldview berbeda. Ini kematian modernisme. Apa artinya? Menolak semua kebenaran. Sehingga, yang terjadi sekarang yaitu, postmodern worldview percaya kebenaran itu adalah yang personal, individual. Kemana itu pun yang irasional, nggak masuk akal. Tapi yang penting kontekstual dan lokal. Inilah keadaan dunia cara berpikir dunia sekarang menjadi absolut subjektivisme, subjektif yang absolut yang mutlak. Wow, bapak ibu kita hidup sekarang dengan beban yang berat. Nah, Pak Sefri, kalau kita sekarang berteologi di zaman seperti ini, apa yang kita harus kerjakan? saya menutup dengan satu beban saya, yaitu reformasi teologi abad 21. Apa yang kita perlu reformasi? Saya mau menegaskan sejumlah hal. Satu, kita perlu menegaskan finalitas penyataan Allah. Bahwa penyataan Allah itu tidak banyak. Dan sudah final. Penyataan umum dan penyataan khusus. Dunia ini dengan segala isinya adalah buah penyataan umum Allah, sedangkan Alkitab, firman Allah adalah penyataan khusus final ini yang perlu dikembalikan, karena sekarang sudah banyak mengakui, banyak revelation. Ya, banyak sorry to say, beberapa gereja karismatik mengakui bahwa Allah masih menyatakan dirinya bahwa Allah tidak hanya berfirman sejauh 66 kitab. Allah masih berfirman di luar 66 kitab. Tapi juga di sisi lain, kelompok kelompok pluralis, penganut agama, penganut kepercayaan pandangan pluralisme agama, mengakui penyataan Allah itu dalam banyak bentuk, banyak cara. So that's why harus menekankan only final. God's revelation is final. Sudah selesai, sudah final, tidak ada sebelum dan sesudahnya. Lalu kita menegaskan juga, firman al Alkitab itu adalah firman Allah final. Ya, Alkitab itu firman Allah final. Ini yang perlu saya jelaskan, ini namanya halaman, tapi kan ini untuk menutup ya. Yang ketiga, finalitas Allah yang berpribadi dan berdaulat itu final. Karena muncul sekarang Allah yang impersonal. Allah yang tak berpribadi. Apalagi yang perdebatan-perdebatan perdebatan tentang tentang alat tunggal. Bagi saya para pembicara dan pedebat perdebat, perdebat alat tertunggal sekarang ini seperti lebih hebat daripada Agustinus, lebih hebat dari Martin Luther, lebih hebat dari orang-orang yang sudah teruji kebenarannya. Wong mereka baru muncul hari ini sudah merasa lebih hebat dari para tokoh-tokoh gereja sepanjang zaman. Bagi saya Tritunggal itu final. Ya, Bapak Ibu, Tritunggal itu final. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Tinggal diberitakan, diajarkan dan diaminkan. Kecuali mereka yang mencari popularitas dengan cara menyampaikan topik-topik yang sudah diaminkan gereja berabad-abad tapi masih mau ungkit-ungkit lagi dengan cara baru yang cenderung menyesatkan. Empat. Manusia itu ciptaan Allah yang segambar dengan Allah final. Karena sekarang banyak juga upaya untuk mengalahkan manusia, seperti New Age Movement. Manusia menjadi sesuatu yang punya potensi, yang lebih besar, yang membuat yang di dalam dirinya bergantung ada kealahan, dalam diri manusia. Ini hati-hati, di dalam diri manusia ada kealahan. Nah, ini yang sedang muncul dalam pandangan-pandangan seperti di antara New Age Movement. Lalu yang kelima finalitas Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Final, sudah final. Dia Allah, dia Juru Selamat. Final. Ya. Tapi sekarang di, dipersoalkan dengan teks-teks kuno, coba mengkaji dengan Injil Thomas, Injil Barnabas, dengan coba-cobanya Injil Maria yang mau menjelaskan tentang Yesus. Tapi mereka sedang meng, meng, melucuti Tuhan Yesus dari dan menelanjangi Tuhan Yesus dari hakikat Allah, hakikat kealahannya dan kejuruselamatannya. Di, 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 dicopot oleh mereka dengan ulasan-ulasan, argumentasi-argumentasi ilmiah, tapi juga dengan data-data historis, data-data ya, yang mereka klaim sebagai data sejarah yang original. Kita juga menegaskan pengantara kita only one media atau satu satunya only one tidak ada jalan kembali kepada Bapa tidak ada jalan ke surga hanya satu memang apa yang saya buka ini sebenarnya buka hal yang baru karena ini namanya reformasi mengembalikan gereja kepada yang semestinya yang sesungguhnya kepada yang sudah memang sudah lama ada tapi kemudian sudah mulai dilupakan dan dibuang tujuh finalis kasih karunia Allah bahwa kasih karunia itu final tidak ada cara lain, hanya cara Allah, yaitu God's grace, oke. Okay? Dan tidak ada yang kedua, finalitas pemilihan dan penebusan Allah, bahwa cara kerja Allah, menjangkau orang berdosa, memilih dan menembuskan, final, ya, final, Sembilan, finalitas kebenaran oleh iman, tidak ada keselamatan tanpa pembenaran oleh iman, itu final, only faith, justification, only faith. Ya ini, ini mutlak dan final. Kita perlu mengembalikan hal ini. Yang terakhir, finalitas gereja sebagai agen misi penebusan tidak ada yang lain. Sepuluh ini saya sudah jelaskan dalam sepuluhan halaman dari buku saya teologi misi, eh, dari buku saya teologi reformasi abad 21. Nah, bapak ibu mau mengetahui lebih jauh itu dari buku saya ini. Mengenai sepuluh 10, 10 finalitas. Sepuluh 10 finalitas iman Kristen. Kalau dulu, Solah Skriptura, Solah Fide, Solah Gracia, Solah Christo, Sol Deo Gloria. Ada lima pegangan reformasi. Dan pada masa kini, saya mau usulkan sepuluh pegangan reformasi. Yaitu finalitas penyataan Allah, Alkitab, firman Allah, Allah yang berperibadi dan berdaulat, finalitas manusia sebagai ciptaan dan segambar dengan Allah, finalitas Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat, finalitas pengantara satu-satunya mediator kepada Allah Bapa ke surga, finalitas kasih karunia Allah, finalitas pemilihan dan penembusan Allah, finalitas pembenaran oleh iman, dan finalitas gereja sebagai mission agent, ya agen misi Allah, agen misi penembusan demikianlah bapak ibu. Nah sekarang pak bagaimana memulai reformasi kita mulai di kelas ini. Mari kita mulai melalui pengalaman belajar mata kuliah, kologium, teologium, membahas tentang kemutahiran teologia pada masa kini, tetapi dengan upaya tetap kembali pada naturnya. Jangan sampai kehilangan natur. Ya sebebas-bebasnya kita berteologi ya, pada masa kini dengan memperhatikan konteks zaman, tetap tidak boleh kehilangan identity. Bagi saya, identitas teologi Kristen pada 10 hal ini. 10 hal ini bisa menjadi artikel-artikel yang saya harapkan Bapak bisa follow up, artikel Bapak-Ibu untuk tugas mata kuliah ini. Tinggal pilih. Dan bahannya sudah ada tinggal bagus juga kalau di follow up dengan ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan ya selamat belajar terima kasih demikian pemaparan saya atau penjelasan saya mengawali kuliah untuk uh, membukakan peta bertelogia pada masa kini seperti apa bertelogia pada masa kini Nah, saya harap Bapak Ibu mendapatkan satu beban, mendapatkan apa yang namanya passion, hasrat. Kenapa? Melihat keadaan dunia sekarang dan gereja. Ya, Bapak Ibu sih bergereja mungkin di gereja yang bagus di Batam ya, atau di manalah Bapak Ibu bergereja di gereja yang sehat sehingga tidak mengenal dunia gereja yang sedang diracuni oleh ajaran-ajaran yang kacau balau yang tidak dari Alkitab. Bersyukurlah. Tetapi mari kita sebagai ya salah satu begini. Kalau ditanya Pak apa perbedaan antara seorang mahasiswa S1, S2, S3, saya bilang begini, mahasiswa S1 harusnya dia menjadi ahli gereja, gereja lokal, entah jadi pendeta jemaat, yang master Pak apa? Menjadi ahli Indonesia, pendeta Indonesia, ya, jadi kalau S1 itu pendeta pendeta gereja atau apakah gereja denominasi atau gereja uh, lokal. Ya, tapi kalau master harus menjadi ahli pendeta Indonesia. Jadi kalau ada Pak Muhammad Nurdin ketemu kita di airport. salam Pak Pendeta Stavri. Nah, itu namanya saya ini pendeta Indonesia. Ya, jangan hanya pendeta jemaat. Lalu siapa suruh kuliah doktor? Kuliah doktor apa artinya? Menjadi pendeta dunia. Bukan pendeta duniawi. Jadi ahli dunia maka kesulitan dunia air mata dunia harus menjadi air mata bapak ibu pada waktu Joe, uh, Joe Biden diinaugurasi menjadi presiden Amerika lalu muncul segala bentuk uh, uh, per, uh, pertentangan polemik tentang kebijakan beliau nah itu harus menjadi pikiran seorang teolog bergelar master bergelar doktor siapa suruh bapak ibu mau ambil program doktor bapak ibu tahu ambil program doktor Memikul tujuh setan. Kalau master hanya pikul tiga setan. Kalau STH pikul satu setan. Nah, memundur atau maju? Terserah. Saya punya keyakinan. Para dokter memikul tujuh setan. Itu namanya Sempurna kesetanan. Tujuh. Sempurna kesetanan. Nah, master-master itu baru setengah setan. Dia hanya pikul tiga setan. Agak empat. Kadang-kadang empat setan. Kalau dia ke Jakarta tambah empat setan. Kalau dia pulang ke Batam tinggal tiga setan. Kalau dia kembali ke Medan tinggal dua setan. Ya tinggal begitulah. Jadi masa itu masih kecil lah bebannya. Tapi yang sarjana jangan kepala batu lah, jangan jangan besar kepala. Baru satu setan sudah sombong. Baru pelihara, baru diserang satu setan sudah sombong. Sedangkan yang dokter tujuh setan tuh toh juga rendah hati. Ya saking rendah hati nggak bisa bicara lagi kenapa jangan jangan seter pengaruh setan <laughs> oke okay deh bapak ibu demikian ya kita di sini